Namanya Nur Tagauri, dia seorang jurnalis muslimah berusia 22 tahun keturunan Libya Amerika. Tagauri terpilih menjadi gadis berhijab pertama yang muncul di majalah pria dewasa Playboy edisi bulan depan, dengan memakai celana panjang jeans, jaket kulit, dan kerudung yang berkilau serta sepasang sepatu sneakers. Tagauri tersenyum di depan kamera dalam sesi pemotretan majalah itu, seperti dilansir Inquirer, Senin, 26 September. Saya tahu seperti apa rasanya dieksploitasi dan disalahartikan media. Saya tidak akan melakukannya kepada Anda. Saya ingin menceritakan kisah Anda karena itu penting dan Anda berhak mendapat keadilan, kata dia kepada Playboy tentang profesinya. Menurut Tagauri, dia meyakini dengan memakai hijab dan menjalankan Islam dia bisa dipercaya dan mengajak sesama muslimah untuk lebih banyak berperan. Gadis cantik itu juga rupanya akan menjadi pembaca berita berjilbab pertama di Amerika Serikat. Saat ini dia bekerja sebagai reporter televisi Newsweek, jaringan video berita di Amerika. Saya mungkin berpakaian sedikit berbeda, tetapi sebagai pencerita, pengusaha, pemberi motivasi, saya sudah sedemikian terbuka dengan banyak orang, kata dia. Tagauri memang bukan muslimah pertama yang berpose untuk Playboy. Pada April 2011, Sila Sahin, aktris keturunan Turki-Jerman, berpose setengah bugil untuk majalah Playboy.